Halo guys, selamat datang kembali ke channel Wheels Auto Garage. Akhirnya, setelah sekian banyak sekali para viewer kita yang request, bro, review Prado dong, review Prado dong. Akhirnya guys, kita sudah mendapatkan unit Land Cruiser Prado 2700cc tipe bensin tahun 2014 guys. Sebelum kita mulai review ini, saya mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa juga kalau kalian suka sama videonya, klik like, subscribe, dan share video kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya supaya kalian dapat sneak preview sebelum saya upload video baru. Mari kita langsung mulai ke review mobil ini. Kita kan sudah sempat review Fortuner, kita sudah sempat review Land Cruiser, dan kita sudah sempat review mobil LX570 yang tersisa dari keluarga mobil SUV Sangar yang diincar sama orang Indonesia. Itu hanya adalah Prado yang belum sempat saya review guys. Baru sekarang ini dapat unitnya. Itu bukan karena saya nggak mau cari, tapi karena begitu langkanya unit Land Cruiser Prado ini guys. Dan makanya saya ingin berterima kasih sekali kepada teman saya yang sudah meminjamkan mobil ini kepada saya, namanya M. Basil Garage, nama showroomnya guys. Kalau kebetulan kalian tertarik sama mobil ini, jangan lupa untuk langsung telepon dia aja, karena ini mobil benar-benar langka banget loh. Saya dari kemarin korek-korek tuh baru ketemu sekarang, bayangin. Tapi nonetheless, memang ini worth the wait. Sangat cengli sekali kita menunggu untuk review mobil ini guys, karena memang ini adalah kakaknya si Fortuner man, saya bisa akuin. Kalau mobil Fortuner itu kan di base modelnya Anda cuma dapatkan yang 2x4 ya. Kalau ini standar si Prado ya, namanya keluarga Land Cruiser ya, itu udah langsung 4x4 guys. Dan wih, dari looknya aja dengan warna hitam seperti ini ditambahkan dengan grill desainnya dia yang luas ini, itu sangar sekali guys. Banyak sekali kalau kalian lihat orang punya mobil Toyota Rush atau nggak punya mobil Toyota Fortuner ditambahkan aftermarket grill seperti supaya dicocok-cocokkan dengan Land Cruiser Prado. Itu betapa cintanya orang Indonesia dengan LC Prado ini guys. Dan memang saya nggak bisa salahkan mereka, dari depannya itu cakep sekali guys, dengan ada engraving Land Cruiser Prado seperti ini membuat tekstur looknya tuh maco banget ya di mobil ini ya guys. Dan jangan salah loh, dia itu juga desainnya mirip seperti Land Cruiser sih, memang kotak, boxy, dan itu saya sangat suka tuh, dia masih ngeritain keluar biasaannya di mobil ini. Dari segi teknologi gold factor, dia sudah cukup komplit buat semacam mobil off-road seperti ini ya. Dia sudah ada keyless entry, namun dia belum ada blind spot monitoring. Tapi kaca spionnya sudah electrical retracting ya. Dan sayangnya, memang mobil Land Cruiser Prado itu di Australia maupun di Indonesia tuh laku dan laris manis sekali guys. Karena satu, dengan harga dia tuh yang cukup signifikan perbedaannya dari si LC ya. Tapi memang Land Cruiser itu jauh lebih komplit dari segi spek dan buat off-road capabilities-nya ya. Si Land Cruiser Prado memang lebih menarik dari segi harga. Tapi dia itu mengurangi air suspension dan adaptive suspension yang bisa naik turun-naik turun kayak si Land Cruiser dan kayak si Lexus. Tapi sebenarnya kalau buat di jalanan-jalan Indonesia, ini pun udah pol mantap sekali guys. Nah, kalau dari belakang, dia sih nggak begitu fantastis ya, sama kayak si Land Cruiser. Belakangnya monoton, biasa-biasa aja, dia sudah ada reverse kamera, dan lampunya dia sudah LED, tapi konsepnya desain tuh masih sedikit jadul. Tetapi, ini adalah praktikalitasnya si Land Cruiser Prado yang kalian mesti lihat. Jeng-jeng, gile. Ini gede banget tempat penyimpanannya guys ya. Ini dari floor to ceiling, lebarnya luar biasa banget. Dan enaknya, karena ini tinggi pun, jadi Anda juga bisa sambil duduk di sini dan masih ngerasa nyantai gitu. Ini sih komplit banget men di sini. Luas, dan Anda ini kan juga masih bisa naikkan jok baris ketiganya. Tapi sih jarang ya orang ya. Ini jok baris ketiganya Anda bisa naikkan, dan kalau Anda mau turunkan kembali, Anda tinggal pencet tombol yang di sini. Tapi kalau saran saya, jok baris ketiga itu kan sedikit sempit karena di mobil kan panjang dan lebarnya mirip kayak Fortuner. Jadi kurang lebih kalau jok baris ketiganya Anda pakai kurang begitu pas lah. Lebih baik buat tempat penyimpanan aja buat Anda pergi jauh-jauh guys. Dan ini komplit men, semua ada toolkit di sebelah sini, barang-barangnya juga oke nih, ada holder lagi. Dah, pas banget lah guys. Mari kita langsung cek kepada mesin gedenya di mobil Land Cruiser Prado ini guys. Dan konsep pembukaannya lucu ya, dia kayak G-Class coy konsep pembukaannya. Keren nih mobilnya.
Wih, udah ada piston ya untuk mengangkat kap mesinnya. Ini berat nih guys kalau nggak ada pistonnya, dan ini enak udah nih. Nah, yang kalian lihat sekarang, ini Anda jangan kaget kalau Land Cruiser Prado itu memang mesin dia jauh lebih kecil daripada si Land Cruiser yang Big Brother-nya ya. Karena dia pun aja tuh belum menggunakan V engine, dia masih menggunakan sistem 4 silinder biasa dengan 2700 cc untuk mesinnya ya. Kalau si Land Cruiser tuh kan udah besar sekali mesinnya guys, dan dia pun juga sudah menggunakan V engine, jadi jauh lebih bertenaga. Mobil si LC Prado ini itu sudah ada horsepower 161 horsepower dan 246 Nm untuk torsinya ini mobil. Dan ini semua menggunakan transmisi 6 speed automatic dengan penggunaan penggerakan roda 4 wheel drive yang Anda bisa atur-atur sendiri guys. Dan buat kalian yang ingin mengetahui, ini mobil tuh bisa mencapai 0 ke 100 dalam jangka waktu 9,9 detik. Well, itu bukan percatatan yang terbaik ya untuk performa mesin, tapi mengingat bahwa mobil ini itu dibuat untuk pasar off-road, campers, dan juga untuk cruising nyantai, menurut saya itu sudah cukup layak gila. Dan satu lagi, mobil ini itu ada versi keluaran dieselnya, tapi sangat amat jarang untuk masuk ke pasar Indonesia. Jadi yang kita dapatkan pun ini juga, dan yang bakal sering didapatkan di pasar itu adalah tipe dia yang 2700cc bensin guys, seperti yang kita dapatkan sekarang. Yuk, mari kita masuk ke interior mobil ini. Nah, masuk ke mobil tinggi ini itu bisa dibilang relatif cukup simple ya. Untungnya itu ada side stepnya, jadi nggak begitu susah untuk naik ke LC Prado ini guys. Tapi ketika kita di dalam dan dijamu dengan kulit interior yang krem seperti kayak di Alphard ini, itu sih enak ya guys ya. Memang dia nggak sempuk kayak Land Cruiser. Kayak contoh, ini armrest aja masih kerasa keras banget, dan gabusnya yang digunakan itu malahan nggak sempuk kayak Fortuner ya, masih sekitar selevel lah sama ya. Itu mungkin karena Fortuner lebih muda aja kali ya. Tapi ini udah cukup oke, udah cukup standar, dan di zamannya sudah luar biasa sekali. Lihat, Anda juga sudah dapat chargeran ini, cepat soket, AC pun Anda juga sudah ada, dan ini kaca-kacanya semua sudah all auto. Sudah all auto semuanya guys. Dan bahan-bahan di semua sini sudah menggunakan bahan soft touch kayak ini, itu dengan hard material. Ini semua udah empuk kalau dipegang guys, udah empuk sekali. Dan Anda pun kalau melihat ini ada panel-panel trim kayu dan menambahkan sentuhan-sentuhan kemewahan di dalam mobil LC ini ya. Nah, ini armrestnya cukup simpel lah, ada cup holder dua kayak gini, dan selebih dari itu ini dia ada pegangan empuk. Tapi itu guys, masih belum banyak fiturnya lah, let's say kalau di jok baris kedua. Dan ini tempat penyimpanan ya. Tapi basically itu saja untuk yang komposisi interior belakangnya guys. Lanjut ke depan. Nah, ini di jok supirnya di mobil ini baru enak nih guys. Kita masuk ke dalam, kita ngerasa karena postur badan di mobil tinggi, kita ngerasa sangat commanding di mobil ini ya guys ya. Dan ini sangat fleksibel konfigurasinya men. Ini Anda sudah bisa mengatur ketinggian dan maju mundurnya, itu sudah menggunakan electrical seat ya. Jadi semua sudah menggunakan elektris, Anda nggak usah capek-capek pompa-pompa lagi naik turun. Dan ini juga sudah bisa di tilt dan teleskopik. Tapi sayangnya dia masih menggunakan manual ya guys ya. Belum kayak si Land Cruiser, sudah semua tap otomatis. Tapi mobilnya juga sudah komplit, ini kan lihat digitalnya juga sudah oke lah. Infotainment screen-nya udah semi digital, udah kayak semacam Fortuner tahun 2015 ya, layout-nya Toyota ya. Oke lah, ini fungsional sekali. Bahan-bahannya pun yang dipilih untuk di interiornya itu bahan-bahan yang awet dan durabilitasnya terjamin. Bahan-bahannya itu bukan plastik murahan, dia plastik yang sudah soft touch seperti kayak di belakang yang Anda kalau pakai 10 ataupun 15 tahun lagi pun masih awet, nggak bakal rusak. Kayak contoh, ini panel trim kayu dari mobil ini pertama kali dipakai sampai sekarang pun masih mulus, nggak ada bekas atau nggak ada rusak-rusaknya sama sekali guys. Dan ini juga ada tempat penyimpanannya di sini, cukup besar ya, sangat praktikalitasnya tuh terjamin dalam mobil Land Cruiser ini men. Ini juga Anda mau taruh koin-koin, Anda mau taruh kartu. Ini sistem pengaturan Anda, 4 high 4 atau enggak high 4 low, Anda bisa mengatur yang itu buat Anda menggunakan sistem off-roadnya. Mirip kayak di Fortuner yang di 4x4 konsepnya ya. Dan di sini Anda juga sudah dapat heater. Anda kalau misalkan kurang panas di Indonesia, Anda nyalakan lagi heaternya di sini, semua masih fungsional. Dia juga sudah ada soket kayak di belakang, tempat penyimpanan lagi sini.
Dan di tengah sini itu kalau di Land Cruiser kan itu udah ada konsol pendingin ya, cooler box. Kalau di sini masih standar, tempat penyimpanan biasa-biasa aja guys. Dan cukup dalam lagi. Mantap sih memang. Dan kalau misalkan Anda mau lebih ada suasana lagi, Anda juga masih bisa buka sunroofnya di mobil ini guys. Dan Anda bisa buka tutupnya menggunakan tombol-tombol di sini. Dan jok elektrisnya juga didapatkan, itu bukan hanya di supir saja, tapi di sini juga sudah ada jok elektris guys di samping sini. Jadi nggak pelit-pelit ya. Yang kurang itu hanya memory seat doang. Mari aja kita langsung bawa mobil ini untuk test drive man. Nah, ini saat kita berkendara di mobil LC Prado ini nggak tahu kenapa tuh feelingnya yang berbeda ya. Dia mirip-mirip kayak mobil Pajero CBU yang sempat kita review waktu itu guys. Taste dan experience menyetirnya di mobil ini, dari segi suspensi dia jauh lebih enakan kedua dari dia, bagaimana ya omongkan ini, karena stabilitasnya di mobil ini tuh jauh lebih enak. Dan jangan lupa juga untuk radius puternya ketat banget mobil ini, meskipun dia postur bodinya tuh sama kayak Fortuner, makan ada lebih lebar sedikit mobil ini, dia radius puternya itu jauh lebih kecil daripada si Toyota Fortuner tuh men. Dan memang meskipun mobil ini itu bukan menggunakan mesin diesel, dia menggunakan mesin bensin 2700cc, tenaganya kerasa guys, kerasa banget tenaganya. Ada sesuatu dengan mesin yang dipakai sama si Toyota Land Cruiser ini yang membuat kalau kita gentak dikit feedback responnya tuh langsung cepet dan cocok buat kita off-road. Jadi torsinya tuh masih tetap dapat dan kerasa. Apalagi kalau Anda pakai sehari-hari, Anda mau semacam overtake di mobil ini, itu bisa banget. Dan keunggulannya di Land Cruiser itu, dia soundproofing sistemnya bagus men, ini enak banget. Noise cancellation sistemnya di mobil ini tuh luar biasa sekali. Dan karena mobil ini pun juga bensin dan sudah ditambahkan muffler di kap mesin yang tadi kalian Anda lihat, ini sunyi banget mobil ini. Ini kalau saya AC kecil ini contohnya ya, itu yang kedengaran cuma sedikit ada road noise, sama yang palingan suara engine-nya dikit masih suka kedengeran ya. Tapi selebih dari itu cukup sunyi loh di mobil ini loh. Dan dia juga field of view-nya tuh bagus banget. Anda sudut pandang lihat jernih, door to window ratio-nya bagus, Anda nggak ngerasa tersempitkan gitu guys. Dan dari segi keamanan pun, Anda bawa mobil ini kemanapun, off-road capability-nya dan safety-nya itu terjamin, karena airbag si mobil ini juga cukup banyak banget ya. Di pilar ini dapat, di steer dapat, di glove box juga dapat, dan itu sih bagus lah, cukup penting lah kalau kalian mau bertualangan ya. Gokil sih memang Land Cruiser Prado ini. Yang buat kita lebih kaget itu dengan durabilitasnya ya. Semua komponen-komponen parts di mobil ini itu bakal awet sekali men. Jadi kalau kebetulan Anda sudah dapat nih suatu mobil Land Cruiser Prado, Anda nggak usah takut bahwa mobil ini rewel nih, bakal awet seawet-awetnya guys. Mobil Land Cruiser Prado ini, aduh. Dulu tuh saya pernah lihat ada Land Cruiser Prado warna abu-abu. Dari itu tapi saya lihat di tahun 2010 tuh. Dan itu pas saya lihat di tahun 2020 tuh masih seger banget mobilnya. Dari dulu kapan ya waktu-waktu saya bisa review mobil semacam kayak gini ya. Akhirnya dapat mobil kayak gini guys. Dan emang luar biasa sih. Nah, meskipun mobil ini kelihatan juga tua, Land Cruiser Prado ini sudah di fit out dengan fitur cruise control guys. Jadi kalau buat Anda nyetir-nyetir seharian atau Anda dibawa ke jalan ke tol, Anda nggak usah capek-capek dan sudah dibantu dengan cruise control. Dan di sini untuk kalian yang ingin tahu, ini juga sudah ada vehicle stability control yang membuat mobil Anda bisa lebih stabil lagi. Tapi kalau Anda mau lebih unrestricted istilah kata, Anda bisa matikan vehicle stability control ya guys. Emang kalau dari segi fitur dia nggak gitu banyak, saya sih jujur-jujur aja gitu loh. Infotainment screen-nya itu cukup oke, udah relatif bagus lah ya. Tapi selebih dari itu sih, yang dianggap dari mobil itu reliabilitasnya, kapabilitas dia untuk off-road, dan ketangguhan dan keawetannya di mobil guys. Dari segi performa mesin menurut saya juga sudah cukup oke lah gitu loh. Selebih dari itu sih memang mobil ini overall the best off-roader dan the best Land Cruiser yang dengan harganya tuh yang masih bisa didapatkan lah istilah kata, oh Land Cruiser udah kemahalan. Jadi itulah review saya buat si Land Cruiser Prado ini guys. Terima kasih sudah sampai menonton sejauh ini. Kalau kebetulan
saya ada salahnya dan kalian mau bisa ada kritik, jangan lupa untuk tulisan itu di komen. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel saya dan tekan lonceng itu supaya kalian terus ternotifikasi kalau saya upload video baru. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Ketemu lagi di video berikutnya, guys.